Terima kasih masih bersama kami, pemirsa Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta gelar seminar perawatan paliatif pada pasien kanker. Perawatan paliatif merupakan penanganan medis secara menyeluruh, mulai dari mengatasi nyeri hingga gejala lain yang dialami pasien. Seminar ini digagas oleh mahasiswa program Magister Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Sebelumnya, mahasiswa sudah melakukan mini riset terlebih dahulu tentang perawatan paliatif. Perawatan paliatif sangat berguna untuk pasien kanker karena menggunakan metode seperti pendekatan emosional, sosial, maupun spiritual. Dengan begitu, pasien yang mengalami kanker bisa meningkatkan kualitas hidupnya. Kenapa kami di sini memilih judul paliatif care in cancer? Karena paliatif care ini kan mungkin belum banyak semua tahu ya. Dan kami juga sebelum melakukan seminar ini melakukan mini riset dan literatur review. Untuk peminatan KMB sendiri kita melakukan mini riset yang berjudul hubungan tingkat nyeri dan psikologis dengan kualitas tidur pada pasien kanker paliatif. Dari hasil mini riset kami dapat disimpulkan adanya kesinambungan antara nyeri dan psikologis terhadap kualitas tidur pasien. Palliative care in cancer merupakan tindakan preventif dalam memberikan perawatan pada pasien pengidap kanker agar penderitanya merasa nyaman tanpa harus mengkhawatirkan penyakit yang sedang diidapnya. Perawatan paliatif care ini sangat penting kita lakukan pada pasien-pasien yang mengalami kanker pada stadium akhir. Karena pada pasien stadium akhir itu pasien butuh pelayanan keperawatan yang sangat komprehensif, mulai dari rumah sakit, mulai di rumah, dan semuanya. Kami juga mahasiswa magister keperawatan tahun 2021 ini melaksanakan mini riset di salah satu rumah sakit di Jakarta tentang palliative care ini di 4 peminatan. Novel Faris, Surya Saputra, memberitakan.